pada tutorial kali ini saya ingin menghubungkan flash drive ke HP Xiaomi Redmi 2 Android. Ini adalah flash drive yang biasa kita sebut dengan flash disk. Dan ini adalah kabel USB berpanjangan. Dan ini adalah HP Android Xiaomi Redmi 2. Pertama-tama kita masukkan USB ke kabel perpanjangan. Oke. Setelah itu kita hubungkan kabel perpanjangan yang ujungnya kecil ke HP Android. Oke, setelah itu kita buka HP Android-nya. Oke, langsung saja kita menuju ke folder Explorer. Oke, di sini ada tulisan USB di sebelah kanan bawah. Kita tekan aja. Maka folder-folder yang ada di flash disk ini akan terbaca semua. Nah, kita akan mencoba membuka sebuah video yang ada di folder flash disk. Oke, ini adalah video-video yang adalah dalam memori eksternal. Kita coba putar yang ini aja ya. Oke. Nah, ini sudah video yang ada. Oh, oke, ada masalah sedikit. Kita putar yang ini. Oke, ini adalah video-video yang ada di dalam flash disk saya. Bisa terbaca dengan sempurna. Dengan cara ini kita bisa menghemat memori karena memori eksternalnya berada di luar, kita hanya membacanya saat membutuhkannya saja. Tetap pantau terus channel saya di video arsip. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam.